A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang sebagai penghias langit, lempar setan dan tanda alam untuk petunjuk arah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan bintang untuk tiga hal. Satu, Allah jadikan sebagai penghias langit. Dua, sebagai pelempar setan. Dan tiga, sebagai tanda alam untuk petunjuk arah. Maka, siapa yang menggali tentang bintang selain tiga hal tersebut, dia keliru, menyanyiakan jatahnya, dan membebani diri dengan sesuatu yang sama sekali dia tidak memiliki modal ilmu tentangnya. Hadis Riwayat Bukhari dalam Sahih secara muallaq 4/107. Bintang sebagai penghias langit. Bila kita memandang langit pada malam hari, maka akan tampak bintang-bintang yang berkelip, demikian indahnya. Bintang-bintang itu tampak berkelompok, yang disebut gugusan bintang. Ada juga bintang yang berdiri sendiri. Surat 85 Al-Buruj ayat 1. Was-samaa'i dzaatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. 2. Surat 37 As-Saffat ayat 6. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawaakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Surat 15 Al-Hijr ayat 16. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Surat 67 Al-Mulk ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. 2. Bintang sebagai pelempar setan. Dahulu kala, jin-jin dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu atau mencuri berita dari langit. Begitu jin mendengar suatu kata dari langit, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran, jin-jin tidak dapat mencuri dengar atau berita dari langit, sebab langit dijaga ketat oleh para malaikat. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Quran Surah Al-Jin ayat 8. Mengutip tafsir Kementerian Agama, maksud dari ayat tersebut adalah setelah jin berbicara yang berkaitan dengan tidak adanya hari kebangkitan, jin yang telah sadar tersebut melanjutkan ucapannya. Sesungguhnya kami jin telah mencoba berusaha keras untuk mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dari para malaikat dan panah-panah api menghalangi kami dan bagi siapapun yang mendekat. Pada ayat ini Allah menambah lagi pernyataan jin ketika dia mengutus Nabi Muhammad dengan menurunkan Al-Quran kepadanya serta menjaga beliau dari jin-jin itu.
ketika itu dijaga dengan ketat, dan panah-panah api disediakan di seluruh penjuru langit untuk mencegah jin-jin mendekatinya, karena jin bertujuan mencuri berita-berita yang dapat didengar, bagaimana yang sering mereka lakukan. Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata, dahulu jin-jin itu dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu. Jika mereka mendengar sesuatu kata, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Ucapan yang mereka dengar adalah benar, tapi tambahan-tambahan mereka semuanya bohong. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, mereka jin dilarang menduduki tempat-tempat tersebut, tempat mencuri berita dari langit. Lalu mereka sampaikan larangan tersebut kepada iblis. Ketika itu, bintang-bintang belum dipakai untuk memanah jin-jin itu. Lalu iblis berkata kepada mereka, jin, larangan itu disebabkan suatu kejadian di muka bumi. Lalu iblis mengirim tentara-tentaranya untuk menyelidiki kejadian tersebut. Mereka, tentara iblis, menemukan Nabi Muhammad SAW yang sedang mengerjakan sholat di antara dua gunung di Mekah. Lalu mereka menemui iblis menyampaikan penemuan mereka itu kepadanya. Lalu iblis berkata, inilah kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan At-Tabrani. Surah 72 Al-Jin ayat 8-10. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Kemudian para jin itu berkata, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang di bumi, ataukah Rab mereka menghendaki kebahagiaan bagi mereka. Surah 37 As-Saffat ayat 6-10. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. La yasamma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru. Duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
Akan tetapi, barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suhu api yang cemerlang. Surat 67 Al-Mulk ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Surah 15 Al-Hijr ayat 16-18. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu ia dikejar semburan api yang terang. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 221-223. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan saya itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Mereka menghadapkan pendengaran kepada bisikan setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. 3. Bintang sebagai petunjuk arah. Ada dua ilmu yang mempelajari posisi benda langit, yaitu pertama, ilmu astronomi, yaitu ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat langit dan di luar bumi. Jika proses yang melibatkan mereka, ilmu ini cukup bermanfaat untuk mengetahui arah kiblat, iklim dan sebagainya yang bermanfaat bagi manusia. Maka, mempelajari ilmu ini sangat berguna untuk menyingkap salah satu tujuan diciptakannya bintang-bintang, yaitu petunjuk arah, apalagi bagi yang sedang berlayar dengan melihat bintang-bintang di langit. Kedua, yaitu ilmu astrologi, yaitu ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya dengan nasib manusia. Karena semua planet, matahari dan bulan beredar di sepanjang lingkaran ekuinox, otomatis mereka semua juga beredar di antara zodiak. Ramalan astrologi didasarkan pada kedudukan benda-benda tata surya di dalam zodiak. Di sini diyakini bahwa letak bintang-bintang di langit berpengaruh pada nasib manusia di bumi. Ilmu inilah yang terlarang bagi untuk dipelajari, karena mempelajari ilmu ini tidak bertujuan kepada tinggal yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW.
Artinya, ilmu ini termasuk yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai yang menyia-nyiakan agamanya dan telah menyusah-nyusahkan berbicara yang ia tidak memiliki ilmu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.